Persilakan Pastor Raja untuk berdoa bagi kebaktian kita pada pagi ini. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, minta semua pejabat mata kita serahkan kita ini kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, pagi ini kami sebagai umat-umat Engkau, Tuhan, Tuhan di muka bumi ini kami datang, Tuhan, hari Minggu yang mulia ini kepada Engkau. Tuhan, kami menyerah seluruh tubuh badan kami, Tuhan, minda kami, pikiran kami, hati kami kepada Kau, Tuhan, agar segala penyembahan kami, pujian kami, Tuhan, bukan sekadar nyanyian, tetapi Tuhan menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Lagu yang diindahkan, Tuhan, bukan untuk kegemaran kami, bukan untuk syok kami, Tuhan, tapi untuk hati Engkau, Tuhan. Biar kami, Tuhan, terbuka hati kami, biar kami menyanyikan lagu kepada Engkau, Tuhan, satu lagu yang menceritakan hati kami, Tuhan, untuk menyenangkan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Dan Tuhan, harap ini kami datang, Tuhan, agar kami, Tuhan, dapat menyenangkan Engkau juga, Tuhan, pada sementara nanti, Tuhan, lepas pujian kesempatan, Tuhan, Tuhan, Engkau sekali lagi dikatakan, Tuhan, yang membawa satu perubahan dalam hidup kami, Tuhan, untuk Amin. Haleluya. Membuang segala sesuatu yang mengikat kami, Tuhan, selama ini. Tuhan, biar firman Engkau membawa pembebasan dalam hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan, hari Minggu ini sekali lagi, Tuhan, satu kesempatan yang Engkau beri kepada kami, Tuhan. Haleluya. Untuk datang, memuji, menyembah, mendengar firman Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini mereka yang belum lagi masuk dalam Zoom ini, Tuhan, agar mereka cepat-cepat siapkan apa juga yang mereka lakukan itu, Tuhan, agar mereka tidak tertinggal, Tuhan, dalam apa yang Engkau sedang lakukan. Amin. Dan Tuhan, mujizat ternyata melalui Zoom ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Biar hati kami tergerak, Tuhan. Minda kami tertumpu kepada Engkau dan apa yang Engkau haleluya, akan katakan haleluya, dalam nama Yesus. Katakan kepada kami yang mendengar, Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami, Tuhan, dari permulaan ini sampai ke penghujung nanti, Tuhan. Amen. Agar tiada gangguan apa-apa, Tuhan, daripada Zoom, daripada internet, daripada saluran udara gelombang ini, Tuhan. Biar, Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, Tuhan, agar kami tidak terputus-putus mendengar, Tuhan, suara Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami serahkan diri kami, Tuhan, kepada Engkau. Kami serahkan pemimpin pujian penyembahan kepada Engkau, Tuhan. Kami serahkan perbuatan ini kepada Engkau, Tuhan. Setiap mereka yang datang masuk dalam Zoom, serahkan mereka kepada Engkau juga, Tuhan, agar mereka juga, Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya, semua yang letih justru Tuhan akan Tuhan diperkuatkan hari ini juga, Tuhan. Haleluya, satu urapan mengalir dalam arena Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Amin. Serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pastor Rajon. Mari kita masuk dalam pujian kita. Hari pagi ini saya membawa lagu dusun. Dan jangan susah, ada juga lagu Melayu. Bahasa yang kita akan paham. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Mari kita semua tepuk tangan, biar kita semangat puji Tuhan Yesus. Kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Katakan, oh si kau ginawaku. Ooh.
puji namamu, puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia. Dalam dunia ini ku puji, ku puji agungkan namamu Tuhan. Ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesus naralan, Yesus naralan, bukan tapatan, Yesus naralan, bukan pasian, Yesus nagapa masih ngawi tulut tersana. Ini suap pemegunan, katakan royo royo honku, royo royo honku ngaranu Tuhan, soro soro honku ikosiananu, nukutung nako Yesus antari tapat. Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. 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 Seperti dua minggu lepas kita mendengar firman Tuhan tentang seorang wanita yang berdosa, yang sangat mengasihi Tuhan sampai dia mengorbankan apa yang berharga di dalam kehidupan dia, yaitu memacakan minyak wangi dan mengambil rambut dia, mengesat kaki dia. Begitu luar biasa penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan wanita ini, sehingga Tuhan, hati Tuhan dijamah untuk mengampuni dosa dia. Dan sebentar nanti kita akan menyanyikan penyembahan ini. Biar penyembahan ini menjadi satu kebangkitan iman kita, bahwa kita ini orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang saya percaya ialah kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Dan lagu ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang membuatkan perempuan wanita ini datang kepada dia dan terus meminta ampun, dan Tuhan mengampuni dia. Dan saya kini percaya apabila kita meninggal nanti, kita pasti akan mendapat mahkota yang sudah Tuhan sediakan kepada kita semua. Dan biar kita saat ini kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, kita menangis di bawah kaki Tuhan Yesus, dan biar
pemulihan demi pemulihan akan terjadi di dalam setiap pribadi kita saat ini. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas teguran yang Kau berikan buat kami ya Yesus. Biar kami seperti wanita yang sentiasa menangis di kakimu Tuhan Yesus, merendahkan diri. Dan kami tahu Tuhan Yesus, apabila kami balik ke surga, pasti kami mendapat mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dari dasar hati kita saudara, seperti wanita mengurapimu, terima kasih Tuhan, menangis di bawah kakimu ya Tuhan Yesus, demikian hidupku mau mengasihi menyerahkan tubuh jiwa raga kami kepada-Mu Tuhan. Biar sampai akhir Tuhan, sampai kami menutup mata kami Tuhan Yesus, didapati kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau terus menanti janji-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lebih dalam lagi dari hati kita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu ya Tuhan Yesus, demikian hidupku mau mengasihimu Yesus, Engkau baik.
Terima kasih.
Besarkan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ora papa papa papa, haleluya Yesus. Ora papa shikerele. Haleluya Yesus. Oh, kebesaran-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengatasi setiap pergumulan kami. Lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biar Tuhan. Kau sudah sediakan di dalam hidup kami. Dan biar kehidupan kami sentiasa menggenapkan hatinya Bapa. Sentiasa memuliakan namamu ya Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami tidak melihat kepada masalah itu Tuhan, tetapi kami mau melihat kepada janji-Mu Tuhan Yesus. Kepada janji-Mu ya Tuhan, dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu hadir di dalam setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus, Engkau buka setiap hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan Yesus dapat membentuk kami, dapat memulihkan kami Tuhan Yesus, dapat menyembuhkan rohani kami Tuhan Yesus, agar kami sentiasa sadar akan perbuatan kami ya Bapa, sentiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu lewat firman yang kami dengar sebentar nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saya lepaskan urapan-Mu kepada menyampai firman-Mu ya Tuhan, setimuti Tuhan. Biar Engkau rapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, agar apa yang diperkatakan Tuhan adalah berasal dari kata-kata dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menegur kami, untuk memulihkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami yang mendengar firman-Mu, biar Engkau persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Amen, agar firman itu Tuhan Yesus tumbuh di dalam hati kami dan berbuah, dan kami dapat melakukan firman itu Tuhan, untuk dapat menyatakan misi dan visi-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biar Engkau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen.